Seekor buaya muara raksasa dengan bobot lebih dari 400 kg yang meresahkan warga dievakuasi oleh petugas BKSDA dari kebun sawit milik warga di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Tim gabungan berupaya mengevakuasi seekor buaya muara yang bersarang di perkebunan sawit milik warga, yakni di Desa Tramang Jaya. Buaya muara dewasa ini, pemirsa, diperkirakan memiliki panjang sekitar 4,5 meter dan bobot lebih dari 400 kg. Proses evakuasi buaya tersebut berlangsung dramatis karena buaya memberikan perlawanan dengan memutar tubuhnya saat akan dijerat menggunakan tali. Setelah berupaya sekitar 1 jam lebih, buaya tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi menggunakan mobil. Buaya raksasa ini selanjutnya akan dibawa ke kantor BKSDA Bengkulu untuk dilakukan observasi dan selanjutnya akan dilepas liarkan kembali. Thank you.